أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد وآله وأصحابه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سبحانك لا علم لنا لا حول ولا قوة إلا بالله قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين عن أبي ذر الغفاري أي روي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم أن تبلغوا إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفسي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في الملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب الرجل واحد كانوا على أفجر وك أفجري أفضل على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في من ملكي شيئا على أفجر اسم تفضيل خفاء dia dengan fathah yaitu ala afjara qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki syai'an
Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu. Fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa zalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu rawahu muslimun. Oh bagus hadis ni. Hadis ni hajar kita betul. Ya, sepatutnya dengan masa COVID sekarang. Tak payah kita marahkan kepada siapa-siapa pun. Kata dia, telah artinya telah dirawikan daripada Abu Dzarrin Al-Ghaffari radhiyallahu anhu. Dirawi mana diriwayatkan daripada Abu Dzarrin Al-Ghaffari radhiyallahu anhu. Diriwayat-riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada barang yang dirawikan, yang diriwayatkan olehnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Tuhannya Tuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam azza wajalla. Maka orang panggilnya hadis qudsi. Lafaz pada Allah, makna pada Nabi. Maka firman Allah Taala, "Hei sekalian hamba-Ku, sonyo aku haramkan berbuat anyanyo itu atas diriku sendiri. Atas diri kau sendiri." Bukan diriku, diri kau, diriku. Sonyo aku haramkan berbuat anyanyo itu, buat zalim itu atas diriku sendiri. Dan aku jadikan pula dia nyo itu diharamkan atas di antara kamu. Sama juga di atas diriku Allah Taala kata diharamkan aku menyanyai diri sendiri dan aku jadikan pula dia nyo itu diharamkan antara kamu. Buat nyanyai Allah Taala tak menzalimkan diri sendiri. Tak mau anyanyai diri diri sendiri. Bahkan dia haramkan buat zalim buat anyanyai terhadap hamba-hamba dia pun sama juga. Karena zalim ni fa inna zulma zulumatun yaumul qiyamah. Karena buat zalim itu ialah beberapa gelak-gelak pada hari kiamat. Gapo zalim anyanyai curi selipar tu zalim dah. Curi selipar ludah aliyo jijak selipar orang. Hailah tu. Kamu pijak selipar orang pergi masjid. Nak sepenuhkan selipar kamu, mu jijak selipar orang. Supaya kamu masuk dalam masjid jadi suci. Jijak dengan selipar kamu tu, dengan kasut kamu tu. Hanyalah tu, tu zalim. Nak senangkan diri kita asalkan orang lain susah. Orang lain keluar masjid, tengok selipar, habis cuma dipijakkan oleh kita. Apa pasalnya dia dah letak dulu, kita nak duduk dulu, kita pergi awal lah. Tak payah kita bijakkan kasut kita tu. Ingat baik tu zalim. Jetik lingur orang zalim. Cekih pala zalim. Banyak benda zalim ni. Curi benda orang zalim. Curi nasi sejuk zalim. Malah menanuk. Tengok nasi sejuk datang benda orang.
ambil makan-makan buat senyap-senyap ya, hang zalim. Nah, ha, ambil sabun masa mandi tak royak, hang zalim. Banyak zalim. Ha ni. Maka zalim tu haram di atas diri kamu. Ha, sebab itulah kita jaga satu okey dalam kehidupan kita. Nak ambil apa-apa mesti kita minta. Nak buat apa-apa mesti kita terasakan bagi diri kita sendiri. Au cai kau sai cai rau. Ha tu panggil. Au cai kau sai cai rau. Kalulah kita ni dia mau jijak lipat kita tu pasal kan. Masuk dalam masjid. Nah, keluar tengok selipar kita cuma kotor penuh apa segala apa pun. Macam mana kita wei? Lako sungguh. Iyo jok lipar aku natilah. Nanti aku nak tunggu tengok. Nak tai berak tu. Ha. Nah, kalau kena kita bobak. Ha tu zalim. Tak payah dia nak zalim ni. Ha, maka Allah Ta'ala firman, Allah Ta'ala haram ke buat zalim atas diri Allah sendiri. Dan hei segala hamba aku, deh, aku jadikan juga zalim ni diharamkan di atas kamu. Kamu pun haram juga munak zuat zalim diri sendiri, tak boleh. Dan munak zalim ke orang lain pun tak boleh juga. Zalim diri sendiri macam mana? Bunuh diri, tak boleh. Ataupun sekalian tujung nak mutua kek tayar, tak boleh. Ha, kalau apabila balik dung, ha, kamu jatuh dalam zalim menzalimkan diri sendiri, patah kaki buat itu ni. Tu dah je buat motor tayar dua butir, mu nak akak tayar gitu. Oh. Ha, ataupun mu buat motor mu naik atas motor. Yalah tu, zalim diri sendiri. Apabila berlaku, kamu masuk dalam bunuh diri. Ha, bunuh jalan bukan jalan betul-betul, jalan belok panggil. Jalan lekok. Ha, motor tu dah dibuat tangan kat ni. Tangan motor kat ni. Ada brek, ada gapo, mu naik molek ah. Ha, ni dah sebelah ya. Ah, buria, ngatangan, pah pula kau tielak. Mati. Ha, bermakna kamu bunuhkan diri sendiri, menzalimkan diri sendiri. Makan racun tak boleh. Diri sendiri tu. Allah Taala haramkan buat zalim. Ha, maka jangan kamu anyanyai menanyanyai orang, nah. Orang buat nyanya kamu, buat zalim kamu, kamu tak usah balas zalimlah kat orang. Ha, tu payah tu. Dan peras memperas. Aduh, perah. Jangan kamu anyanyai menyanyai dan perah memperah. Perah. Hei. Perah usah perah wei. Deh, jangan perah ke peras tu. Dan perah memperas. Ha, tu, lurah baru pula malam ni. Jangan zalim buat zalim mungku tu tazalamu. Kalau orang balas zalim kamu, tak sah balas zalimlah kat dia. Dan kamu pula tak boleh buat zalim ke orang. Tu mana tazalamu buat zalim mungku, buat anyanya mungku, perah memperah je mana. Ha, tu perah memperah. Ya ada mana zalim juga perah memperah. Eh, wasa perah eh. Perah. Hei sekalian hambaku, adalah kamu sekalian orang yang sesat. Melainkan siapa-siapa yang telah aku beri pertunjuk kepadanya dan siapa-siapa. Kamu kan sesat. Sekiranya kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi hidayah pada kamu, kamu tak akan dapat pertunjuk, tak akan dapat hidayah. Kamu dulu yang sesat. Nih, sebab tu kita peregahkan diri kita ni. Nah, peregahkan diri kita, jangan menghinakan diri. Jangan rasa lekehkan diri. Kita rasa bangga. Allah Ta'ala jadi kita dalam orang Islam. Boleh belajarkan agamu. Banyak mana lagi orang tak boleh belajar agamu. Banyak lagi. Nah, orang tak dapat belajar agamu banyak. Deh, mereka sibuk dengan dunia. Mereka sengka kata dunia boleh menjayakan mereka dunia dan akhirat. Tapi dah. Kalaulah dunia menjayakan seorang dunia akhirat, mestilah Rasulullah ajarkan umat dia suruh tutup dunia, cari dunia. Tapi dah, dia tak suruh cari dunia, suruh cari akhirat. Ha, tapi apabila ambil akhirat, dunia rusak. Apabila ambil dunia, akhirat rusak.
Sampai ada hari ni ada kita orang seorang royak. Dia kata apa, ya tu mari. Amo mimpi pelik ya apa. Kata mimpi guano. Mimpi ada telaga buruk so itu. Telaga buruk. Ada telaga, kenal telaga buruk? Mu kenal. Telaga buruk ni mana telaga orang tak guna. Patu je buruk. Tu telaga buruk. Kamu je dalam telaga buruk tu ada semua. Ada orang kepiyoh, ada orang tak kepiyoh, ada pakai baju putih, ada pala licing, ada pala bojang, itu semua dalam tu. Di tanah telaga buruk. Nah, maka mari seorang laki-laki pakai pakaian putih. Nih, seorang laki-laki pakai pakaian putih, dia tengok semua orang di telaga buruk tu, dia kata macam mana? Inilah ummati, ummati, ummati. Dia kata inilah umatku, umatku, umatku. Lepas tu apa tanya, boleh tengok dah baju putih dah. Tak, itu pakaian putih tu. Hanya mengaku orang yang dalam laga buruk tu, dia mengaku kata ini umatku, umatku, umatku. Maka dia tanya, apa-apa dia kata begitu apa tu. Maka beritahu kat dia nya, mu ingatlah amalan kamu. Nih, zikir kamu, semayang kamu, semua amalan kamu yang kamu kerja sekarang ni tak boleh tupang. Kamu nak tupang amalan kamu tu tak ada, tak ada jalan lagi. Semayang kamu tak khusyuk, zikir kamu tak ada tawajuh. Semua amalan manusia sekarang ini ni sibuk dengan dunia. Buat amal pun sambil-sambilan je. Semayang kerja-kerja-kerja. Tu mereka. Dunia sekarang ni orang sibuk dengan dunia, bukan sibuk dengan agama. Kadang-kadang orang ni pula hak serban begitulah, pakai baju janguk begitu gini. Nampak suhai dunia, tak nampak suhai agama, tapi dalam tu dunia. Nah, dalam tu dunia noh. Pakai kereta baru-baru, rumah besar-besar. Semua tu dunia tu. Nah. Tu mana kata benda duk dalam telaga buruk sana itu ada beberapa jenis orang. Ada pakai kepala licin pun ada dalam tu. Ada pakai kepiah pun ada. Pakai seluar pun ada. Tak apakah ada pada belaka. Tapi pasal apakah Nabi ni seorang baju putih ni? Dia tak payah kata Nabi. Seorang baju putih ni mengaku katanya ummati, ummati, ummati. Kenapa? Kerana mereka tu semua tu walaupun mereka amalan mereka tak boleh tumpang, tapi hati mereka masih mahabbah kepada Rasulullah. Kasih dari Rasulullah dengan sahabat itulah Nabi mengaku umat ya. Amalan kita, pengajian kita, semua kehidupan kita sekarang ini dibatalkan dengan dunia ya. Allah Ta'ala uji dengan pangkat ya. Uji dengan tu, uji dengan ni. Pasal harta banyak, sebangga dah. Nah, ada pitih banyak, sebangga dah. Pasal takabur, pasal apa kita ini. Nah, tapi satu yang kita boleh tumpangnya, iaitu mahabbah kepada Rasulullah, kasih Rasulullah. Hak tu so kita boleh tumpangnya. Adapun amalan kita, gitu-gitu je lah. Tak buat langsung tu, nampak berat pula. Buat gitu-gitu. Zikir sambil-sambil jenera. Salah orang tak tengok. Salah orang tak tengok. Semayang pun tak tahu mana dah. Bawa tengok nampak kosong. Bawa tak tengok nampak tak. Tak boleh tumpang dah amalan kita ni. Tak gitu kah? Tak ada supaya semua orang, bukan jenis kita saja, di mana-mana tepat pun. Nah, kalau suka kampung-kampung pula semayang, cepatlah nak keluar. Sudah semayang tu, bangun pergi. Tak ada kata nak, dia nak semayang, dia nak boleh tupang amalan dia, tak ada. Tak ada cinta macam tu. Hanya dia buat amal ibadat, nak pergi lepas-lepas. Kalau zikir banyak, nak mata benar lepas pada tu. Orang nampak kita pandang macam asing. Semua ni, Haji Asyik rumah belaka, sebenarnya kehajak sikit. Haa, ya tengok. Ada dok sekarang ini, baca Yasin untuk nak mati dalam iman. Dah tak? Jumpa orang 40 orang di masjid, kat kampung-kampung. Semua ni, jemput dalam Haji Asyik rumah belaka. Gih, baca Yasin rumah hajak apa ni? Haa, minta lah semua ni doa wifat kami semua ni mati dalam iman. Dah tak gitu? Tak ada. Seorang pun tak ada. Hanya panggil baca Yasin Maya Hajar untuk satu sepenuhnya hajar. Dapat jauh dah bala. Apa sahaja tu. Hak dunia sahaja. Tak ada mati dalam iman. Dapat syubat Rasulullah. Tak ada macam tu.
Ha ni sabak itulah kita semayang jangan tinggal. Puasa jangan tinggal. Nah, walaupun kita semayang gitu-gitu ya kita ni. Ha, puasa begitu-gitu kita lah puasa tu macam-macam lah. Nah, suruh puasa dia tak perak bagi. Ambil pagi sampai malam sampai petang. Duduk dapat TV, duduk dapat TV. Ha berkuasa lah. Ha berkuasa. Ha, biar begitu tak apa lah. Yang tu tak boleh tumpah amalan kita tu. Kalau gitu yang kita boleh tumpah ni amalan kita boleh tumpah ni iaitu al-mahabbah kasih ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha sahabat tu juga ya ummati ummati ummati. Umatku umatku umatku. Hak tu sah yang kita boleh tumpah lagi. Nah, turut amalan kita tu, oh, kurban kita tu. Oh. Semua kurban kita dalam agama nak semua dunia semua. Kalau buat rumah nak cantik. Kalau buat bangunan nak cantik. Semua perlu dah cantik. Eh? Enggak gitu lah. Ha tempat belajar semua buat cantik boh boh kalau-kalau tu kalau ni warna tu warna ni. Ha semua nak cantik. Nah. Kemudian cuba kita tilik sejarah-sejarah hak sahabat Rasulullah ada tak begitu? Tabi'in ada tak begitu? Tak ada. Mereka hidup bermudah-mudah. Belajar pun tempat mudah-mudah. Ha ya tengoknya. Nah, sahabat tu dah kita boleh tumpan satu lagi ya. Apa? Iaitu al-mahabbah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajin selawat kepada dia. Barulah dia mengaku kata ummati ummati ummati. Umatku umatku umatku. Deh, baru lepas itu pun dia jaga itu. Lepas itu tanya, piyo apa kaya putih? Ah, nak piyo lagi. Dia kata, ummati. Kalau Rasulullah, orang lain tak kata. Kalau guru, mesti dia kata, muridku, muridku, muridku. Deh, kalau tok lagi, kata, biningku, biningku, biningku. Kalau ayah, dia kata, anakku, anakku, anakku. Lepas itu dia kata, ummati, ummati, umatku, 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 piyo. Nabi lah. Ha tu dia weh. Ha ni, ni loyak atas dunia akhir sekarang lah ni sangat banyak weh. Kita tak boleh tumpang dah amalan kita ni. Habis tu kamu rajinlah selawat pada Rasulullah. Bukan masa selawat jenerah semata. Ha belahlah cik Uo. Ni, kalau orang tua tu aku tak kata apa. Macam mana kamu tua, mari duduk dalam semayang, duduk dalam sah. Duduk gitu. Ha aku tak kata gapo lah so kerana mu tua. Ni dok kamu ni muda ni tenaga kuat lagi gagah lagi tapi kan supaya orang umur ni puluh jauh puluh ni ni kita tak nak tidur lepas subuh tak payah luka dia menjangan duduk gini nah muda gini lagi duduk dekat dah dia kena lepas dah ini lepas lengok nak jangan tunduk lengok dah gitu. Ya, kalau dia jenera apa pun kata bukan sekelain dah bukan sengaja tu jenera dengan sendiri dia redak gitu kalau redak ni setanggi ha tu kamu kan gagah lagi tu tak gitu kan sosok babol lah jenera masa subuh ni masa babol banyak dah baru lepas subuh tu ha ngetik-ngetik pun kena ida ha tu baru kena ni tapi aku ni tak ada jenera mana lah maka aku uzur. Nah, kunci negara. Ha ni. Nah, kamu selawatlah Rasulullah. Tak ada dah amalan lah boleh tumpang, tak ada dah. Nah, kerana cedera habis amalan kita tu habis. Nah, walaupun kita tengok seorang ni tu dahi yang hitam kali pun, dahi yang hitam, bekas sujud. Janggut sekat ni masalahnya. Nah, tak boleh lagi amalan dia tu. Banyak lagi kekeruhan dalam tu tu. Nah, yang kita boleh tumpangnya al-mahabbah Rasulullah. Sahabat bukan malah banyak. Sahabat Nabi, berapa orang rajin buat amal? Hak kita masyhur Abu Hurairah, orang tu orang ni. Berapa orang yang buat amal? Hak rajin buat amal, tapi kerana mereka terlebih. Kerana mereka lebih. Sehingga serendah-rendah sahabat setinggi-tinggi wali. Pasal apa? Pasal al-mahabbah, kasih dia kepada Rasulullah tu. Dengan sahabat kasih dia lebih dari anak bini dia, lebih dari segala-gala. Sahabat tu yang sampai lebih tu. Bukan sahabat amal dia. Berapa orang saja kalau amal dia banyak, banyak. Khulafaur Rasyidin. Banyak sikit sangat ya. Padahal sahabat Nabi 124,000 orang. Tapi kerana mereka tu lebih, kerana mereka mahabbah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kasih Rasulullah. Ha tu baru jadi. Nah, ha tu. Tak apalah tu. Nah, kita tak akan dapat hidayah kalau Allah tak bagi hidayah. Kita semua dalam kesesatan. Ha, maka tutuplah pertunjuk itu, yakni hidayat itu, oleh kamu kepada aku. Siapa dia aku? Yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya aku beri pertunjuk kamu. Tu. Ha, yang ibarat supaya. Kalau turut gitu kan kena kata nas daya aku beri. Pasal tutuplah tu fi'amal tak kan? Fi'amal maka aku beri itu, ha, aku beri itu jawab bagi fi'amal. Ha, macam mana? Maka tutuplah pertunjuk itu oleh kamu kepada aku. Nas daya aku beri pertunjuk kamu. Ha, itu baru jadi, baru jadi. Tapi sini boleh supaya. Kita supaya lah. Eh? Supaya. Eh, tak gemuruh ke eh, tak. Eh, supaya juga. Ha, tapi yang patutnya comel ya jawab amanah caya bukan supaya. Nah, ha tu. Nas caya tu baru kena dengan ibarat dia fi'amah, kemungkinan jadi boleh jadi dia ambil tak jalan maksud gitulah. Apabila kamu pasal apa kamu kena tutup supaya aku beri pertunjuk kamu. Tapi kalau turut ibarat yang hadis tadi dia ada amal. Amal ni tutup. Lepas tu kena ada jawab amal. Nah, ada jawab amal. Jawab fi'amal. Maka jawab fi'amal kena takdir. Nascaya aku beri pertunjuk kamu. Apa beri pertunjuk? Memberikan hidayat. Ha, ingat baik tu. Ha, kemungkinan dia bersuaya je masuk. Suaya tu apa-apa menterjemahkan di atas jalan maksud. Hei sekalian hamba-Ku. Adalah kamu sekalian orang yang lapar. Kamu semua orang lapar. Melainkan siapa-siapa yang telah aku beri makan. Yang mana aku beri makan? Kamu hilang kelaparan. Eh, cuba kita tengok atas dunia ni. Nari mana hak lapar? Eh, satu hak kita tahunya. Iaitu nari yang orang hitam. Zimbabwe. Oh. Zimbabwe ni nak beli telur sutih ni berduit dalam gundi. Kerana pitih dia turuh. Dia jatuh teruk. Nak beli telur sutih. Telur sebiji nak beli telur. Kena ambil pitih, masuk dalam karung. Masuk dalam gundi, piko lagi. Nak telur sutih, tak duit tum. Haa, tu. Kerana apa? Kerana menteri tu, apa presiden dia tu, dia bagi pitih supaya Raja Asyam ni. Lepas tu, tak ada, tak tak ada nak musim pitih. Tak sempat nak pusing nak musim nak apa nak musim pitih. Lalu tu pitih dia jatuh teruk. Hingga telur sutih tu seguni duit. Telur sutih seguni duit. Kita buat duit 5 kop eh. Ha, 5 kop sutih, 5 kop sutih. Tapi di Zimbabwe. Tu orang ada duit tu. Orang tak ada duit kan, tak ada kecek. Tapi tu kamu lapar semua. Malaikat Allah yang beri makan tu. Dengan sahabat Allah beri makan, maka tutuplah makanan itu kepada aku, ini Allah, supaya aku kasihkan kepada kamu. Mintalah makanan kepada aku supaya aku kasihkan kepada kamu. Eh sekalian hamba-Ku, adalah kamu sekalian orang yang bertelanjang, orang telanjang bogai. Ha tu. Melainkan siapa-siapa yang telah aku berikan pakaiannya. Pakaian siapa-siapa aku beri pakaian. Zahirnya ibu bapa kita, hakikat Allah. Maka tututlah pakaian itu kepada aku supaya aku pakaikan kepada kamu. Apa pakai? Yakni beri pakaikan pada kamu. Hei sekalian hamba-Ku, adalah kamu tersalah pada siang dan malam. Siang hari kamu salah dengan Allah, malam kamu salah, dan akulah yang mengampuni segala dosamu. Maka pintalah ampun kepada aku, yakni Allah, supaya diampuni bagimu. Pendek katanya, semua pekerjaan kita tumpu pada Allah. Dengan sebab tu kita katakan Allah Tuhan kita. Allah Tuhan kita. Allah tumpuan kita, Allah tumpanan kita. Itu mana Tuhan? Ah, tu. Hei sekalian hamba-Ku, adalah kamu sekalian
tiadalah boleh sampai kamu beroleh kemudaratan sebagaimana aku punya kemudaratan. Kamu tak akan dapat mudaratan sebagaimana aku punya kemudaratan hingga sanggup kamu mendatangkan mudarat kepada aku. Ha tu. Hingga sanggup kamu mendatangkan mudarat pada aku. Dan tiadalah boleh sampai kamu beroleh kemudaratan sebagaimana aku punya kemanfaatan hingga sanggup kamu beri kemanfaat kepada aku. Dia cakap pan dia tu. Hei sekalian hamba-Ku, sekiranya orang-orang dahulu, orang-orang kemudian, siapa dia? Manusia dan jin daripada kamu, maka berperangai mereka sekalian sebagai perangai seorang lelaki yang sangat takut hatinya seorang lelaki-lelaki kepada Allah daripada kamu. Nasyaya tiadalah menambahi yang dimakian apa? Sangat takut hati pada Allah daripada kamu. Tiada menambahi yang dimakian jadi sangat takut hati pada Allah daripada kamu ni atas kekuasaanku sedikit pun. Tak ada tambah sikit habuk. Walaupunlah seorang lelaki-lelaki sangat takut hati daripada Allah, tak ada bertambah di sekiranya Allah Ta'ala sikit pun. Haa tu. Hei segala hamba-Ku, sekiranya orang-orang dahulu, orang-orang kemudian, manusia dan jin daripada kamu ni, maka berperangai mereka sekalian sebagai perangai seorang lelaki yang jahat dan engkar hatinya, hati seorang lelaki jahat ni kepada Allah daripada kamu. Hati tak terima Allah. Nascaya tiadalah mengurangkan yang dimakian. Apa yang dimakian? Iaitu jahat. Yang jahat dan engkar hati kepada Allah tu daripada kekuasaanku sedikit pun. Maka kata orang mana yang buat baik, manusia dan yang buat baik banyak mana, takut Allah banyak mana, tak akan tambah kekuasaan Allah. Dan banyak mana orang yang buat jahat dah dunia ni, semua orang jahat, tak ada kekurangan bagi Allah Ta'ala. Kita tilik jarum, jarum seputung, nah jarum dah. Jarum tu kita celup di dalam laut tu, kita akik. Ada air di hujung jarum tu, mana air laut tu kurang, dah setitik. Setitik pala jarum. Tapi kekuasaan Allah Ta'ala tak ada kurang walaupun setitik kepala jarum, tu maknanya. Walaupun orang manusia atas dunia ni banyak taat pada Allah, banyak takut pada Allah, tak menambah kekuasaan Allah. Dan manusia atas dunia ni banyak buat jahat, deraka pada Allah Ta'ala, zina, curi, apa saja deraka Tuhan, itu tak ada kurang akan mentabak Allah Ta'ala. Kekuasaan Tuhan tak ada kurang. Ha tu, tu mari kuasa sungguh ti. Kalau kita, ha, kalau orang taat kita, berasa bertambahlah pangkat kita. Kalau orang deraka kita, berasa kurang pangkat kita. Ha tu, tu macam tu. Nah. Ha. Hei sekalian hamba-Ku, sekiranya orang-orang dahulu, orang-orang kemudian, manusia dan jin daripada kamu, berdiri mereka pada suatu padang, kemudian meminta mereka sekalian pada aku, dan aku beri tiap-tiap permintaannya mereka. Daripada dulu ke dia, jin di manusia minta apa aku bagi kat dia, maka tiadalah mengurangkan yang dimakian itu, dimakian pemberian tu. Dah, tidak mengurangkan yang dimakian itu, dimakian pemberian itu daripada apa yang ada di siku, tak ada kurang sikit abu. Orang minta banyak mana, jin manusia dulu dia minta Allah Ta'ala, di siku Allah Ta'ala tak ada kurang sikit pun. Bukan tu, ha, Tuhan bagi banyak balik Tuhan kurang lah. Dah, tu Allah. Dan melainkan sebagai kekurangan yang diperoleh pada jarum. Ha, tengok ni. Melainkan sebagai kekurangan yang diperoleh pada jarum, pada mata jarum, pada hujung jarum, apabila dijatuhkan ke dalam laut. Jarum jatuh dalam laut, dikatakan laut tu kurang dah apabila dah hakik. Tapi pemberian Allah Ta'ala yang berikan kepada kita
jin, orang dulu, orang kediang, sekarang, semua tu tidak ada kekurangan pada martabat Allah dan kekuasaan Allah. Tak ada kurang. Hak kurangnya balik kita, balik Allah tak. Kemudian, sekalian hambaku, hanya perbuatan kamu yang aku untukkan bagimu. Sekalian hambaku, hanya perbuatan kamu yang aku untukkan bagimu, kemudian aku sempurnakan bahagian kepadamu. Allah Ta'ala cadangkan benda ni untukmu, maka Allah Ta'ala akan sempurnakan bagimu. Kalau barang tu hak kita, maka tak akan pergi kepada yang lain. Kalau barang tu bukan hak kita, maka akan gilah ada orang lain. Makan ni, kita nak makan, ambil dah koyok dah, tepung, puluk, gapo, nak masuk mulut dah, jatuh belak dulu. Pasal benda tu bukan hak kita. Tu dia. Nah tu, hanya perbuatan kamu yang aku untukkan bagimu. Perbuatan untukkan bagimu, kemudian aku sempurnakan bahagian kepadamu. Maka barang siapa beroleh kebaikan daripadanya, daripada Allah, handaklah ia, ya barang siapa, memuji kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kalau boleh kebajikan, boleh kebaikan, boleh kesihatan. Nah, kita selalu nak kebaikan. Cuba kita tengok, kita lihat kepada orang duduk hospital. Kita lihat mereka yang duduk hospital, kita rasakan kita nikmat besar Tuhan bagi. Ada yang tebuk tekak. Nah, ada yang butir duduk kat luar. Perut duduk luar. Tekak butik, masya-Allah, na'udzubillah min zalik. Nabi apa tak pergi hospital. Orang kita kalau sakit pergi hospital bagi ziarah, apa tak ziarah hospital. Kan takut nak tengok penyakit. Dia balik hospital tu baru pergi ziarah. Balik bila? Ya tu. Pasal apa? Masuk nak kita tengok seorang mesti hospital tu. Tapi kau jumpa hak tu kaki duk gantung tali duk gitu. Nah, hak ni gitu ni gini. Kamu ni duduk makan boleh makan kenyang tidur jenera. Kena suka banyak Tuhan tu. Jangan buat suka naik motor menerak, janganlah. Satu kali kamu terbalik dong, baru pun terkabar. Nah, kehidupan kita jangan buat main-main. Gitu. Jangan buat main-main, jangan try, jangan cuba. Kau nak cuba tengok Tengok sedap tak sedap hospital ni, rasa guano. Nah. Pagi pula tak apa lagi tu. Kamu laki. Doktor Tino, tak apa dah tu. Kamu tak khabar yang selok habis. Kalau kecing tak boleh, ya buh tali masuk pula. Habis cara. Ni dia weh. Sebab itulah jagalah baik tu. Maka kita lah kesihatan ni syukurlah banyak pada Allah Ta'ala. Selalulah mujilah tak alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lepas solat 33 kali alhamdulillah tu. Tasbih 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Cukup 100. Tiap-tiap fardu. Kita puji, kita boleh lepaskan kemudaratan ni. Banyak mana orang jatuh kemudaratan? Banyak. Kamu duduk semasa senang, berjumpa ke hospital. Masya Allah. Nah, diingat baik tu. Sebab itulah apabila kamu ni boleh nikmat, dia kata, hendaklah kamu ni memujikan pada Allah. Dan barang siapa yang memperoleh selain demikian, lain daripada kebaikan. Selain demikian, demikian kebaikan. Dia tak dapat kebaikan. Maka janganlah ia, ibarat siapa, mencercakan. Jangan duduk maki pada Allah, melainkan kepada dirinya, di ibarat siapa sendiri. Alah nak mutu akak raya. Temunglah. Maki kita sendiri. Jangan makikan pada Allah. Kalau kamu boleh bala apa tu. Masalah kena COVID. Dia kata, Tuhan ni buat aku kena COVID ni. Dah, maki kamu sendiri. Malah sedap sangat. Rasul wakmah. Duk wakmah sijik tak say. Temung kali ni.
Ha tu. Oh, Ibrahim jalan kalau tak ada kawik ke? Star situ, star sini. Tak ada dok sijil tu lalu buat berok je. Ha. Nah, sijil. Gi juga masjid gi berok kencing sudah selai. Bos kat kawik ni penuh masjid. Ha, tu. Kerja-kerja tak kena habis, office pun tutup ha. Juga pergi masjid pun tak boleh. Ha, tu hak sungguh. Baru tetap kat rumah. Tu rahmat. Nah, Allah Taala suruh kita uzlah. Nah, suruh kita uzlah duduk seorang. Nabi suruh uzlah seorang, duduk dengan Allah Taala adik kamu, duduk dengan makhluk sokmu. Hajar diri kamu duduk dengan Allah. Nah. Nah, kamu untuk kamu duduk dengan makhluk, maka simpangkanlah duduk dengan Allah. Bila ni datang COVID ni, Allah Taala suruh kamu duduk dengan Allah. Allah, 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 Allah. Ha tu, baru bunyi Allah. Kalau tidak kan mamak kadai Yusuf, mamak kadai Yusuf, mak kadai Yusuf. Dia kata, ah, aku nak pergi mamak mana? Mamak ada rumah lah ya? Lo, mak, ada rumah ni? Ada, ha, kawan lagi mahimah tak? Dia kata, ha. So, ha, Yusuf pula. Kadai, ha, kadai pula. Tak sempat nak duduk dengan Allah. Pah pula aku kawin, Allah, 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 Allah. Nak tengok mamak dan mamak tu, eh, menusah mari, eh. Oh, kena duduk seorang COVID ni. Ha, baru temu Allah weh. Tu rahmat ni. Ha, tak boleh duduk seorang duduk kalau keluarga. Allah, Allah, Allah. Pitih duduk taruh tu waktu baik. Ha, ni taruh nak beli kapal tak tahu lah. Ha, setengah-setengah orang ni. Tak gitu kan? Ha, tu dia. Hmm, tu hikmat Allah Ta'ala buat jalan dah tu. Nak beri hamba ingat kepada dia. Tapi hamba yang tak ingat kepada dia, masih deraka lagi lah. Begitulah. Macam tu lah. Hadis ini panjang hadis ni. Oh, hadis ini dirawikan, diriwayatkan oleh Muslim. Keterangannya, keterangan hadis ini. Katanya kata Nabi, katanya kata Allah Azza wa Jalla, "Inni haramtu zulma ala nafsi." Sesungguhnya aku mengharamlah oleh aku akan zalim di atas diriku sendiri. Atas diriku, atas zat aku sendiri. Diriku sebenarnya zat aku. Allah Ta'ala perharamkan zalim atas diri dia, atas zat dia. Maka sucilah diri kau, maka sucilah diriku daripada berbuat anyanya itu, yang mana suatu sifat memang mustahil atas Allah Ta'ala nak ada sifat menyanyai. Sifat buat nyanyu, buat zalim, tak ada diri Allah. Kerana makna anyanyai itu ialah makna anyanyai melampaui peranggan. Apa? Melampaui batasan. Itu gimana? Batas ni batasan. Terajak kek masa kita panggil. Itu makna zalim. Sebab tu makna zalim wada'u syai fi ghairi mahallih. Menghantarkan sesuatu bukan tempat dia. Meletakkan sesuatu bukan tempat dia. Ada ataupun sarful adi fi ghairi milkihi, mengetahkan seorang sarful syai'i atau mengetahkan seorang hamba pada lain pada milik dia, zalim juga. Ha, tu makna zalim wad'u syai' fi ghairi mahallih, letakkan sesuatu bukan pada tempat dia, satu. Ataupun letakkan sesuatu lain pada milik, retah sesuatu lain pada milik dia, bukan hak dia, maka dia retah, itu zalim. Itu melampaui batasan. Ha, merupakan bahasa kita kat sini panggil melampau, melajak kek bahasa kita ni. Terlajak kek. Tu makna makna anyanyai. Ha, bahasa kita sini, bahasa kat sana panggil melampaui peranggan apa? Para batasan. Batas. Dan batas ini bukan batas jalan tu dah. Oh, batas terlajak kek panggil. Ha, tu bahasa kita sini. Dan berkuasa pada hak orang lain dengan tiada kebetulannya. Kebetulan orang lain. Dia menguasai tahuan lain bukan betul dengan orang lain. Orang lain nak macam ni, dia buat macam lain. Itu zalim. Sedang kedua-dua sifat itu memang mustahil pada hak Allah Ta'ala. Dua sifat tu. Nah, kedua sifat itu, nah, memang mustahil pada hak Allah Ta'ala. Gapa? Satu, melampaui peranggan batasan tak ada pada Allah. Yang kedua, berkuasa pada hak orang lain dengan tiada kebetulan tu. Mana?
sarful abdi suwa meretahkan suatu fi ghairi milkihi, sarfu syai'i fi ghairi milkihi, meretahkan suatu bukan pada dalam milik dia, tu pun makna zalim juga tu. Ha, sebab tu kita keluar pergi masjid, turun masjid, tengok selipar kita tak ada, tak payah ha, kita ambil, kita jalan kaki ya balik, tak payah ambil ah ha. Kalau ambil tu bukan hak kita, mana zalim. Nah, ha tu. Selipar hilang jangan bosan. Yang paling bosannya selipar tak pernah pergi masjid. Tu. Nah, selipar hilang jangan bosan. Jangan serabut, jangan rasa rusing. Selipar hilang boleh beli lain. Tapi selipar yang kita beli, kasut yang kita beli tu tak pernah pergi di masjid. Itu yang kita serabut, mesti rusing. Beli kasut mahal-mahal, tapi kasut kamu tak pernah sampai masjid. Beli kereta mahal-mahal, tak pernah bawa pergi masjid. Yang pergi masjid, mutu garik tu, preh, tukar bosan lah duduk semayang di masjid. Bawa mutu yang mari, macam boh, 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 bunyi. Sudah semayang pula tu ha, start pula prah 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 prah. Oh, bosanlah untuk dia pergi kanan-kanan. Ah tu, pelak-pelak di manusia sekarang ni. Mutu yang Jepun buat cantik lah, comel cekak lah buat mutu tu. Boleh dia kan nyobu wajuh boh terjun kubah masuk situ. Eh, boh tanuk kubah masuk terjun tu. Pah bunyi kau prah 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 prah. Orang nak semayang ni cam mutu dia. Ah, dia ni mari ni. Duduk semayang ni. Allahu akbar. Wow, tak bawa ari mutu baru. Duk taruh kat rumah. Kereta baru tak bawa ari. Selipar yang bakal masjid pun sepikah buruk-buruk ah. Biru sebelah, hijau sebelah ari sijik. Kalau nak pergi kat jalan, nak pergi kat bandar, oh nak tumbik Kuala Lumpur. Loh. Rambut ni minyuk. Ah, baju ni rosak pula. Selipar baru pula kasut tu, kiwi pula tu. Kanan ni Kuala Lumpur. Ha dah. Mana ni? Yalah. Kanan ni Yat Nyai. Oh tengok ah. Tapi pergi masjid baju cari-cari tak apa dah. Masjid je dapat hanya tengoknya. Ah, padahal Allah tu lah yang kita mesti mulianya. Duk muliakan makhluk. Ha habis. Katanya Azza wa Jalla, katanya Allah Azza wa Jalla, fala tazalamu. Aduh. Fala tazalamu. Maka jangan buat zalim-zalim lah oleh kamu. Perah memperah lah oleh kamu. Aduh. Perah ni mana buat orang jadi perah. Orang ada molek-molek, dia kita buat dia jadi perah. Masa nak murih, kena marah kita tu perah kan. Jadi perah ni sebenarnya nak marah kau orang. Ha, dia ni rasa perah ni, rasa perah, rasa nak marah ke orang, perah. Ibu hana perah. Maka janganlah berbuat anyanya i setengah kamu samolanya akan samolainyo. Apa bahasa kita panggil? Bahasa kita kita panggil jangan buat nyanyo mungku. Ha tu. Mung nyanyo kok mung nyanyo kok kuku nyanyo kok mung mana kita? Jangan buat nyanyo mungku. Itu makna jangan buat nyanyi setengah kamu sama lain. Pada sebarang apa jua pun. Nah, maka akhlak ni payah sekali ni. Akhlak mana? Orang buat nyanyi kat kita, buat zalim kat kita, tapi kita balas senyum kat dia. Alhamdulillah, terima kasih buat zalim kat kita. Nah, ni akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah macam tu, payah nak marah kat orang. Rasulullah ada sifat al-hilmu, payah nak marah ke orang. Orang buat nyanyi kat dia, dia tak buat tak nyanyi balik ke orang. Orang buat zalim kat dia, dia tak buat zalim balik ke orang. Bahkan dia senyum kepada orang yang buat zalim kat dia. Ha, kita tengok cerita-cerita dia. Kena lepar, kena pelota ditahik. Pelota diseluk, darah habis sutih tubuh dia. Maka malaikat tanya, "Hei Muhammad, izinkah aku nak balik kampung yang buat karut padamu tu? Buat nyanyi kamu?" Maka Rasulullah tanya ada malaikat, "Hei ji malaikat, ini perintah Allah kah?" Malaikat kata, "Tak, ni hakku. Kalau hakmu kau tak say, kena hak Allah." Darah habis lah setiap tubuh ni. Habis dengan tahi utar dengan apa penuh. Kipa kih kerja agama. Sebab itulah orang nak kerja agama mesti patut disobar. Kita masuk kerja agama ni, telinga kita ni kena buat tuli lah.
Linga tuli mata buta, baru boleh hijau agama. Bukan buta sungguh ti, buta tak nampak. Tuli buat tak dengar. Kalau kamu dengar, kamu buat fikir, oh nak mengajar tak boleh lah, banyak macam sangat hari tu. Macam tu pasal mengajar nak duit tu. Nah, timbul hari, mata pula itu banyak. Lalu tu apabila nak hijau agama, mata kamu kena buat buta, telinga kamu kena buat tuli. Orang maki kat kamu, mu ingat kata dia puji kat kamu, baru kamu tidur jenera. Nah, lebih-lebih lagi orang nak buka pondok. Oh, hak ninggal kalau biasa tak boleh duduk lah, tak boleh buka. Kalau kecek, kalau cakap pasal kita ke apa? Kalau pone, hati pone tak boleh pergi. Cai kat thui pun ni. Cai kat thui buat pondok tak boleh. Dia kena cai lup ucai. Lup ucai baru boleh. Sobah. Demo kata gapo tu ini habis kena. Pas orang kita tak leh hati. Nampak orang naik tinggi tu selalu dah. Dia kata macam-macam lah. Kata nipu lah, ngaruk lah macam-macam. Tu. Maka kita ni kena sobat, diam. Linga buat tuli, mata buat buta, mulut suka. Tu. Tak kelahir dengan pia. Nah, tu. Sampai apa duduk sini duduk boleh. Kadang-kadang dia tanya, wah. Apa tak kata kau tak rasa kapo kau duk kata. Dia kata. Pondahlah apa-apa. Oh, kita duk makan nasi kenyal tak kada gapo ni mu. Demo kata kita pala kita boleh bala demo boleh. Kita desa kita gi demo. Ha mana gitu dah. Nah, tu orang nak kerja agama. Itu nak mengajar nak kerja untuk imam, untuk imam, untuk kotik, untuk kotang ni lah kau tu. Demo tu berat lagi tu. Kena nak rakyat demo. Nih, berat apa tu? Aduh, macam-macam lah orang kita ni. Kalau benda kebaikan, kalau orang buat jahat tak apa pula, dia takut pula tu. Tu dia. Tapi bekan kena bekan jugalah. Kamu duduk sini gitu lagu tu, tengah-tengah duduk buat pondok. Nah, duduk gali tanah duduk gali lubang duduk ni. Aku buat sirih lah ni, aku suruh buat tu. Buat tenggak lah, apa sedap duduk kaya. Kedua tidur ke bining ya. Demo kata kita. Kita buat sendiri sini. Kamu tak ada lagi tu. Nih. Aku buat sendiri belakang ni. Semua ni. Kamu duduk tengok tu aku buat belakang. Aku gali lubai. So, gitu main. Tengok. Lepas tu tengah gali lubai. Orang apa mari. Hoi. Mereka. Kepala ni tengok. Aku kita lekat. Tamu tanah sini. Tak pergi mengintai ni. Hai, demo tengok molek lah. Parik dah kan kau ni. Parik pergi kau ni, parik kau ni. Kau tapar ke. Okay. Tak lama, aku tapar. Kecik banyak. Apa kita buat kerja mari selalu. No, demo no. Aku ingat gitu. Situ dah. Aku duduk tengah duduk buat kita letih. Mari duduk, hai. Hai tak lalu aku. Temu-temu nak hai tak pergi aku. Parik kau lah minta kau tu ni. Aku tapam nak lah anak kakak-kakak. Kecek banyak weh. Kita kecek molek dia kata. Molek apa? Main buat jekah-jekah itu kita letih. Itu kelebak ke? Okay. Mari sekali tak ada mari. Tu. Eh, pas kali nak ledak, aku lari dengan buat apa lagi. Kita nak ayat kata benda ni. Oh, ayat tengoknya. Orang lain duk tamu tanah lama mana lah. Tak ada kata apa. Baru kita tamu buat pondok je dia lho. Upai mari. Tu. Kita pun bangun. Kan aku ngecok ni ke. tu dia. Sebab tu kamu tu tengok aku nak buat. Tu buatlah. Pandai dia boleh dimong. Boleh dipok kamu aku tu pandai dah buat tu. Aku tekat sendiri boleh aku tak agak dah lah ni. Nah itu aku tekat sore aku. Buat guna sore ni. Guna ayat kita narang tak ada. Narang tak ada dah gunning. Pada gunning. Ayat kata. Aku gal sendiri, aku make kapur sendiri. Buat naik sendiri, buat habis aku turun. Naik. Kapur hak turun naik, ibu apa? Buat naik dua berdi dah. Kak sudah habis tak, make saulah. Buat habis hak turun, make buat naik pula. Tinggi tu, habis hak rendah. Bagi hak tu tinggi, hak rendah. Turun naik. Nggak habis ni. Aku tak gok tu lah. Aku panggil pelajar kasok mari duduk tekek hari komis maat.
aku panggil pok yang aku dok tameru itu. Ha gitu. Pok kamu. Mu tengok kula ni ha gugillah pok bana hajar pok mu pula. Begitu kan. Pandai boleh pok kamu tu. Kalau kamu buat tameru dok tengok tiak kita tah boleh tu. Boleh tiak ki tu Isa, klik rumah dok tiak ki tu. Neh. Apa tak ketik kaki duk ponok kita dia mau buat, kita buat, buat, buat. Pandai ya boleh kita. Ha, ingat baik situ tu. Ha, habis hadis. Katanya Azza wa Jalla, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wallahu alam. Bismillah, tambah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. La hawla wa la quwata illa billahi wa aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana min ulumihi wa darin amin. Tanbihun ay haza tanbihun. Maka tanbihun ni masdar daripada nabaha yunabbihu tanbihan. Orang panggil masdar dengan makna isim fa'il. Tanbihun ni masdarun bimakna ismil fa'ili. Ah, tanbihun dengan makna haza amrun munabbihun liman ghafala mimma qablahu. Ah, tu makna dia tu tanbih orang kecam lah tu. Ha, kita kena ingat tu, kita tambih tu. Ha, jaga-jaga. Jaga bagi siapa dia? Bagi orang yang lupa masalah dulu. Bagi orang yang jenera masalah dulu, dia buat mari kat sini jaga baik weh. Tu ha tu ada tambihun dengan mana amrun munabbihun. Liman ghafala mimma qablahu. Ha, sampai ini perkara yang menjaga akan mereka. Yang lalik dan lupalah ia daripada barang yang dahulu daripadanya. Ha tu. Jadi tabihun ni sebagai nak penjagaan bagi mereka yang jenera, mereka yang lupa, mereka yang lalik, mereka yang otak yang tak makan. Ha, nak jaga kat sini pula. Gapo dia weh? Ha ni. Bermula segala sifat yang tersebut itu. Yakni segala sifat 20. Nah, bermula segala sifat tersebut itu daripada wujud kidam baka mukhalafatu ta'al hawadith qiyamuhu ta'ala nafsi wahdaniyah kudrah iradah ilmu hayat sama basar kalam kaunuhu qaliran kaunu muridan kaunu aliman kaunu hayyan kaunu samian kaunu basar kaunu mutakalliman. Ha tu 20 sifat tu. Tu mananya sifat tersebut itu. Ha, segala sifat tersebut 20 sifat tu terbahagi ia, oh, ia segala sifat tersebut. Ha, terbahagi kepada empat bahagi. Ada empat bahagi. Gapo dia empat bahagi ni? Ha, yang pertama bermula sifat yang pertama sifat nafsiyah. Sifat yang dibangsakan kepada zat Allah Taala. Ha, lalu tu pakai sifat nafsiyah. Sifat yang dibangsakan kepada zat Allah. Apa? Iaitu sifat nafsiyah ni wujud. Wujud ni mana ada? Ha tu mana ada wujud? Ada apa? Ada Allah Taala. Ada bila? Ada sedia kala. Ada menasa tak? Tak menasa. Ha? Ada serupa dengan siapa? Tak ada serupa dengan benda baru. Siapa mengadakan Allah? Tak ada siapa menjadikan dia. Ada Allah tak ada tupai di benda. Ha, ada berapa? Ada so. Tu baru kena habis. Daripada kita ada hurai buku ada tu. Nah, ada apa? Ada bila? Ha, ada sedia kalau. Ada Tuhan menasa? Tak menasa. Tak menasa panggil kekal. Ada serupa dengan siapa? Tak ada serupa dengan benda baru. Benda baru nak kepada tepat. Allah Ta'ala tak ada nak kepada tepat. Allah Ta'ala jadi tepat. Bukan dia nak tepat dah ni. Nak tunjuk kekuasaan dia. Macam lah tu bahasan dia tu.
Nah, ni maka kita mengaji sifat 20 ni di atas jalan mazhab Syafi'i dan mazhab 4. 40 ni. Di atas jalan mazhab 4 i'tiqad ni. Ha tu sifat 20 sifat Allah Taala ada. Pegang ke pegang Allah Taala tidak bertepak tu. Di atas 4 mazhab tu i'tiqad sama 4 mazhab ni. Nah, hanya jalan nan tia tu macam-macam bagi. Nah, tu dia. Ha ingat baik tu. Nah. Kalau kita mengaji hak bahasa baru sekarang ni cari tempat Tuhan dia mengaji ada tempat. Ha, dia mengaji pasal itu. Kalau dia mengaji pasal lain pula, pasal lain pula. Ha, tapi hak kita ada sunnah jamaah ni ialah Allah Taala tidak bertepak. Allah Taala ada, ada Allah tak ada bertepak. Allah Allah Taala ada qiyamuhu ta'ala nafsih, ada Allah dengan cara diri dia. Apa dah jadi diri? Ada Allah tak berkehendak kepada yang mengadakan dia. Ada ke Allah tak ada nak zat itu pek ada. Itu mana ada Allah qiyam ta'ala nafsi. Ha, kalau kita Tuhan bertepat, mana Tuhan tak ada sifat qiyamuhu. Maka qiyamuhu ni ambil pada mana? Ambil pada lafaz al-qayyum. Siapa mana qiyamuhunya? Ialah ulama' makulat. Ulama' makulat, makulat yang menamakan qiyam ta'ala nafsih iatah al-qayyum. Makna pada tu. Nah tu bahasan ni banyak lagi lah. Tak apalah tu. Ha, dan sebab dinamakan sifat nafsiyah. Ya artinya di sifat nafsiyah ni sifat yang bahasa zat. Itu. Ha, dinamakan sifat nafsiyah tu pasal apa? Kerana apabila disebutkan wujud, yakni ada, tu tafsir wujud, maka selalulah menuju kepada zat. Bawa ketuk kata ada tu, selalulah itu fikir kita nampak ada apa? Ada zat Allah Ta'ala. Ia bergantung pada zat lalu dah. Maka ada Allah ni, ada sungguh dan sungguh ti. Ha, ada sungguh-sungguh ti. Apa makna ada sungguh-sungguh ti? Ada Tuhan, tak, tak, dok tu mana kita. Pada duk mana? Duk tiga te cangwak. Gitu. Orang kita pegang atas Allah Ta'ala ada ni, duk tiga te wilayah ni. Duk tiga wilayah, duduk Malaysia. Nah Malaysia pun tengok tempat-tempat lah. Tempat yang agama kuat, Tuhan ada banyak sikit. Tempat agama tak kuat, Tuhan pun ada kurang sikit. Tengok orang kita, kalau duduk tiga wilayah ni. Petani jalan menara, oh rajinlah belajar, mengaji. Masjid rajin. Tapi boh naik kerabi. Naik bukit, tak ada lah Tuhan. Semayang-semayang pun tak lah. Poso-poso cerak dah tu. Tak apa lah nak siapa ni. Semayang ni. Tak semayang lah. Kedua tiga wilayah ni semayang baik. Zuhur, asar, ngorik, isor, subuh semayang lah. Bawa lepas naik ke atas tu. Tak lah. Pasal apa? Tuhan tak ada lah atas tu. Duduk di bawah ni je. Ha, tu makna Tuhan kamu tu. Tuhan lah kamu pegang tu. Tu bukan tu. Ada Tuhan ni ada sungguh dan sungguh ti. Apa ada sungguh-sungguh ti? Ada Tuhan tak tak dok. Ha tu makna kita. Mesti Tuhan tak tak dok dua kali tak. Tak tak dok. Mana ada. Nah, begitu gitu. Ha, apa yang dah sebutkan wujud, sebutkan ada, maka selalulah fikiran kita ni. Maka selalulah hati kita ni menuju kepada zat Allah Ta'ala. Lalu tu dinamakan sifat nafsiyah. Misalnya wujud Allah Ta'ala. Ada. Misalnya wujud Allah Ta'ala. Maka selalulah menuju pengertian kepada zat Allah Ta'ala. Tu sebutan wujud Allah Ta'ala, ada Allah Ta'ala. Mana zat Allah Ta'ala tu ada. Maka zat Allah Ta'ala ni bukan benda berjirim dan berjisim. Bukan benda yang bahasa bertokoh. Zat Allah tak ada berjirim jisim. Maka kita nak faham Allah, nak belajar jirim jisim dahulu. Lalu tu panggil tanya, apakah Allah? Allah ni bukan jirim jisim. Zat Allah. Adapun zat kita berjirim dan berjisim. Dan jisim tu pula ada jismul latifun, ada jismul jaman. Jisim yang lemah lembut, ada jisim yang keras. Ha, majuk di situ tu.
tu dia weh. Nah, amakah ni belajar baik, kita dah belajar dah dulu tu bagi kita tahu. Kalau mu tak reti, tak faham ke sifat 20 ha, nantilah kamu cari Tuhan sungguhlah. Cari Tuhan dok atas langit lah masalah, dok atas arah, cari habis. Deh, lepas tu bawa tu ayat Quran pula. Ayat ni menunjuk Tuhan dok atas. Siap. Dia cari ayat ni hak tu sah. Hak lain banyak lagi ayat, buat apa mu tak ambil? Buat apa tak ambil ayat lain lagi? Dok bahas tu. Nah, dok bahas buku Tuhan arah tak arah kita. Nah, ada balas balah. Kan balas balah. Kamu hak lain. Aku hak lain. Mana balah. Nah, kalau gitu kita kena beringat. Mengaji balik kita we jadi cerak, we jadi yakin. Orang nak kata Tuhan tak arah, tak ikut demo tu. Bukan salah demo, salah kita. Tu Allah Taala uji wak boleh mufak kaum tu. Apa yang Tuhan tak arah? Apa bila dajal mari? Bukan Tuhan tak arah dah. Dia sendiri mengaku Tuhan lalu dah. Aku Tuhan. Bukan Tuhan tak arah dah tu. Maka semua mengaku kata dia Tuhan belaka kau tu. Dajjal, ibu Dajjal tu mengaku Tuhan, semua mengaku. Tak ada siapa yang tak mengaku kata dia Tuhan. Malaikat orang yang pegang dengan sifat 20 ni dah tak mengaku ketuhanan dia tu, ketuhanan Dajjal tu. Kenapa? Karena dia dah belajar dah mukhalafatuhu ta'al hawadis. Allah Ta'ala menyalahi akan segala perkara yang baharu. Maka benda baharu berhajat kepada tepat karena dia bertokoh berjenis jisim. Awak faham situ tu. Nah, baru kita tak dibodohkan oleh orang. Orang nak kata macam mana kata tu kerjamu, kerjaku bukan. Baru kita tak rasa nak balas ke orang. Nah. Lepas tu kalau kamu nak tutup buku panggil. Panggil cakap sini panggil nak katuk buk. Dia kata, "Hei, Tuhan duk atas arah." Hei, gini-gini. Peganglah aku mengaji tu. Aku mengaji, aku belajar tak serupa kamu mengajar. Ada, tapi jangan duk batal mungku. Mu napa aku pegang gi ya? Ha tu, mu nak taharah tak langit ikut mana lah mu tu? Nah, aku tak nak kau tu. Nah, pasal aku pakai ulama Al-Fatani. Orang hebat-hebat saja zaman dulu, masa dulu gitu. Nah, bahkan hak kata Tuhan taharah ni baru ya, bukan lama. Baru. Tu. Nah, ingat baik tu. Habis tu panggil kanak mai. Ha, ya ada dah. Kanak mai. Kau baru. Pak kita nak pakai hak kau baru. Nampak sungguh. Kau baru mengaku kata lama. Ha tu percaya ke tak? Eh. Pun fikir tengok. Kau baru. Pasti dia mengaku kata dia lama. Tu. Ha, nampak itu tu. Ha, baik ingat situ so. Yang keduanya sifat salbiyah. Sifat salbiyah artinya di sifat salbiyah sifat yang bahasa ternafi. Barang yang tidak layak dengan Allah Taala. Maka semua perkara yang tak layak, yang tak patut dengan Allah Taala, semua perkara tu kita akan tolakkan. Tak payah kita pakai. Tak payah kita gunung. Nah, ha, sifat tak patut bagi Allah. Ha, iaitu sifat salbiyah ni lima sifat yang kemudian daripada wujud tu. Apa? Iaitu lima sifat yang kemudian daripada wujud: qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'al hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih. Ha tu. Wahdaniyah. Qidam, nafi tak layaknya ke apa? Nafi ke apa? Qidam makna sedia. Lawan dia baru. Kalau tu baru itulah perkara yang tak layak bagi Allah. Maka kita nafi perkara tak layak lah. Kita panggil Tuhan tak baru. Itu mana nafi? Nafi ni makna kita tidak. Tidak. Ataupun tak. Tolak tu baik lagi. Tuhan tak baru. Baka makna kekal. Lawan dianya ialah binasa. Maka binasa itulah perkara yang tak layak dengan Allah. Nah, maka kita nafi, kita tolak perkara tak layak, makna Tuhan tak binasa. Aduh. Mukhalafat ta'al hawadith. Nih, lawan dia ni mumasalatuhu ta'al hawadith.
mumasalah. Nih, menyerupai Allah Ta'ala benda baru. Maka kita nafi, hak tak layak mana Tuhan tak menyamai, tak serupa dengan benda baru. Qiyamuhu Ta'ala nafsi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Nih, hak tak layak Tuhannya ialah berhajat kepada yang mengadakan dia. Berhajat kepada mengadakan dia, makna kita nafi itu Tuhan tak berhajat kepada yang mengadakan dia dan yang tupai ada. Itu makna dia nafi tak layak. Wahdaniyah dan wahdaniyah maknanya satu, lawan dianya berbilang-bilang. Mana nafi berbilang-bilang bagai apa? Tidak berbilang-bilang. Tak berbilang-bilang. Itu makna nafi tak layak. Maka bukan banyak lima ni dah. Semua sifat yang tak patut dan tak layak dengan Allah mesti kita tolak. Itu nama selbiyah. Ha, sebab tu kalau kita pegang Allah Ta'ala bertepat, mana kita tak reti sifat qiyamuhu ta'ala min nafsih. Tak reti sifat mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith. Kita tak reti sifat tu. Kalaulah kita faham sifat mukhalafah ta'ala hawadis, faham sifat qiyamuhu ta'ala min nafsih, maka kita tak tanya Tuhan duk mana. Karena dua sifat ni ia menafikan perkara yang tak layak bagi Allah dah. Nah, we ingat baik tu. Nah, bunyi ya nampak senang apa-apa duk bahas. Ba kelik lagi pun ni lalak. Gapo duk kata ni. Nah, tapi nak faham payah pun doa lah. Buku Usuluddin ni banyak doa dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, bagilah kami faham Usuluddin, ya Allah. Jangan campaklah kami kepada jalan yang tak betul, ya Allah. Nah, apa jalan tak betul? Jalan yang pegang Allah Ta'ala tu macam-macam ha. Ikutlah wasa duduk atas langit, duduk. Duduk atas arah, apa duduk lagi. Nah, kita kena mengaji. Ha, gitu lah. Ingat baik tu, banyak dunia sekarang, dunia fitnah. Buku Usuluddin. Nah, Usuluddin fitnah kalau kita tak reti baik. Ah, tu dia. Kalau kita tak faham baik. Tapi kitab Usuluddin banyak dalam bahasa Jawi. Banyak sekali. Bukan ni, so banyak lagi kitab Jawi. Orang yang tak nak Tuhan bertepat atau tak nak Tuhan yang tak nak kitab Jawi, kitab Usuluddin tempat kita ni, maka orang tu nung pegang tah arah nung. Arah duk mana aku pun tak tahu lah. Dia kata duk tah langit tujuh nung. Langit tujuh di mana? Kalau hak Nabi naik di Palestin. Hak kita ada mana? Ada beragam habis jadi timur masalah banyak. Ah ha, tu lagi ke datang banyak lagi. Nah, itulah ujian Allah Ta'ala terhadap orang beriman. Ujian Tuhan. Ha, sebelum diujikan dengan Dajjal. Ha, habis. Dan sebab dinamakan lima itu sifat salbiyah. Wallahualam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa razuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi zidna ilma wa razuqna fahma. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, Rabbi salli alaihi wasallim.